Halo teman-teman, ini aku mau manen itu apa sih? Manen jeruk nipis tuh. Nih, aku mau buat diet jeruk nipisnya, my god. Tapi ini jalannya kumaha? Aku takut diguriling teman-teman. Aku takut digulundung. Tuh, ini ke situ jurang teman-teman tuh. Deg-degan aku. Tuh. Ini kalau digulundung mah ini udah nauzubillah. Kita harus hati-hati tuh. Allahu Akbar. Ini jeruknya tuh teman-teman. Aku ini juragan jeruk. Nah, ini jeruknya udah menguning. Ini di sini sedikit ada lagi di sana di kebunnya. Nah, ini jeruk apa nggak tahu, jeruk buat lebaran katanya. Jeruknya gede-gede. Nah, itu jeruk nipisnya. Ama nyuruh orang pan apa diambil, aku suruh ngambilin. Oh, di mana? Oh, bukannya di sini? Aku salah ngambilnya. Di mana jeruknya, katanya dipanen tadi sebelah sana kali. Kampret toh, aku salah jalan. Ini jalannya begitu tuh teman-teman, bisa ngegulundung aku tahu. Di mana tuh deh? Oh toh ya, wajin apa yang mau cabut ah? Anak kecil setia lah. Wah kasih ya. Ah sese. Wah itu ayamnya ama meninggoy teman-teman. Wah ini jeruk nipisnya tuh teman-teman, udah dibantuin ambilin, gede banget ini jeruk nipisnya. Tuh ini ada yang busuk. Ini buat aku nanti. Tuh jeruk nipis kayak jeruk up, kayak jeruk biasa, gede banget. Sakharung. Itu ayamnya ama. Kasihan bah. Metong ayamnya. Nah teman-teman, aku mau bawa ini jeruk nipisnya. Sakarung letik berat ini, gimana tuh mopongnya. Tuh jalannya terjal-terjal begitu tuh. Nah, itu belakang tuh kebun jeruk juga. Nah, ini kandang ayamnya ama. Ini dia miara ayam petelur, ada 15 biji, 15 ekor. Ini lagi di nyuruh orang supaya itu apa sih, dibenerin gitu. Ayamnya suka mencolot keluar, suka ngajleng gitu teman-teman. Suka kabur. Lagi nih di pegunungan ini teman-teman enaknya. Aku kenyang jeruk nanti bulan 12 panen jeruk. Ini jeruk nipis aku mau peres itunya, jeruk air jeruk nipisnya buat diet. Kasih air anget diminum biar aku langsing. Beginilah. Tuh. Ah, tuh di belakang. Ini gudang, gudangnya angkong ada 1, 2, 3. Ada 3 gudang di sini gede-gede. Yang satu dikontrakin, terus rumah sebelah itu dikontrakin. Cayo teman-teman, semangat cayo untuk para pejuang depisa, pejuang keluarga. Cayo, semoga kak sehat-sehat semua ya. Semoga kita semua panjang umur, dimudahkan, dilimpahkan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bantu terus like, komen, dan subscribe channel kakak aku Riani 15. Aku ini lagi nunggu uang, pengen beli handphone baru teman-teman, baru ngevlog. Ya, tunggu nanti solusinya lah. Doain ya supaya aku lancar bikin channel. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.